dari penggerebekan tersebut kami telah mengamankan kurang lebih sebanyak 93 warga negara asing yang diduga terlibat dalam sindikat online fraud atau penipuan melalui media online. Dan mereka modusnya adalah mengaku atau menjerat para korban secara random. Kemudian mereka mengaku sebagai ada sebagai polisi, ada sebagai jasa dan sebagainya, sehingga nanti korban-korban itu akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Penyelidikan ini kami mulai dari adanya informasi dan kerjasama bersama kepolisian Cina yang melaporkan bahwa banyak warganya telah menjadi korban penipuan.